Sekarang kita pasang generator HO di mobil Toyota Innova 2000cc tipe G ya Pak ya, tahun 2006. Ini menggunakan bahan bakar gas atau BBG atau CNG. Generator HO dipasang di belakang. Ini tabung BBG atau CNG. Turun ke bawah. Menggunakan generator HO Joko Energy model J5100S. Single reaktor Dressel. Ini reaktor Dresselnya. Kemudian ini reservoirnya. Gas HO keluar dari sini masuk ke tabung akumulator. Di sini ada check valve untuk mendukung. Saat mesin mati maka udara akan masuk mendorong air di sini, maka secara otomatis air di sini akan pindah ke tabung reservoir. Jadi tempat pengisian airnya di sini, di tabung akumulator. Ini PWM-nya. Koneksi kabelnya yang I ini dikonek ke bodi mobil. Satu lagi yang positif turun ke bawah beserta selang menuju ke relay pin 87. Gas HO masuk ke tabung water trap di sini, kemudian dimasukkan sebelum filter udara di sini. Jadi gas HO hanya disuntikkan sebelum filter udara. Untuk CNG atau gas BBG masuk ke sini. Ini peralatan dari BBG atau CNG. Oke Pak Berman, sudah selesai. Coba kita start ya. Ya, kita start. Sudah hidup. Sudah hidup. Kita lihat generator HO-nya. Ini pakai
pakai ampere kecil ya. Di sini terbaca 2,5 ampere. Tapi gasnya cukup besar. Jadi ini gas HO-nya. Kalau dinaikkan, di sini ada puterannya, naikkan ampernya. Ini hasil gas HO-nya lebih besar. Tapi terlalu besar ya, jadi nggak seimbang. Ini 6,5 ampere. Ini gas HO-nya. Untuk penggunaan BBG atau menggunakan gas CNG ini, kita hanya cukup untuk 2000 cc ini cukup di posisi sekitar 2,5–3 ampere di sini. Di sini 2,5 dari segini. Dua setengah, 3 ampere. 3 ampere. Oh ya, coba Pak Berman untuk gas buangnya bagaimana nih? Ini masih agak pedes ya? Masih agak pedes ya. Ya, coba sekarang kita naikkan ini ya gas HO-nya di posisi 67 ya. 7. Ini gas HO-nya coba dicium lagi Pak Berman untuk gas buangnya gimana? Lebih nyaman sekarang ya daripada tadi ya. Atau bagaimana? Pedas. Masih pedas. Kayaknya ketinggian. Ketinggian kita turunin ya, ini bisa diturunkan 5. Ini kita putar ya.
Ya, sekarang udah 5. Ah, udah. Gimana? Udah. Kalau 5 ampere? Lebih nyaman ya, kalau lebih tadi nyaman. Pedas ya kena ya. Ini. Oke. Pedas dan perih di mata. Kalau tadi perih ya. Ya udah, berarti sementara di 5 ini ya. Di 5. Kayaknya lebih lebih tepat dibanding tadi 7 tambah pedih ya. Oke lah, ditutup berarti sudah selesai. Tinggal depan. Tutup. Oh. Ya. Sip ya, Pak Berman. Oke. Pak Berman, pulangnya kemana nih? Ke Bekasi Timur, Bapak. Oke, selamat jalan ya. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus, terus. Pelan-pelan. Terima kasih.